إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير الحمد لله sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengajian minggu kita yang kita akan ngaji pada malam ni dan juga masa ni dia jalan dia lalu dengan secepat mungkin. Kalau kita tengok dulu gak kita umur baru 40, tahun ni naik 41. Kita sudah masuk pada bulan Muharram. Hari ni tepat ni tak berapa lagi, tak berapa hari lagi kita akan lalu satu peristiwa yang besar, iaitu pada hari Tasu'ah dengan Ashura, yang mana digalakkan supaya kita puasa pada hari yang tersebut. Maka alhamdulillah, itulah sebagai hidup pe manusia. Kalau kita tak puasa pun tak ada gapo, tetapi ganjaran yang nak dapatkan daripada Allah Taala memang tak dapat. Lalu tu orang yang kenal diri sendiri, orang yang boleh beramal dengan apa yang Allah Taala suruh, orang itulah beruntung. Orang itulah beruntung, orang boleh hidup pada jalan Allah Taala, orang boleh faham agama Allah Taala, orang boleh kenal diri dia sendiri, hakikat diri manusia ni dia boleh kenal hakikat dia, orang itulah orang beruntung. Kerana kalau kita banding dengan orang ngaji kok, kalau dia nak buat periksa kok, orang mana hok pesang beruntung sekali? Orang baca surat, kalau dia baca surat banyak dia beruntung lah. Kerana apa? Kerana jawab pe tu dia mari dengan beberapa orang panggil kata gambar yang dia baca surat tu, dia kau tamuh ilmu, tamuh. Apabila mari soalan lagu mana pun dia boleh tulis. Tapi ruginya bagi orang tak leh baca surat. Orang tu dia tahu kata esok kena sok. Tapi khabar-khabar dia tak baca surat. Dia pergi, dia masuk, dia ingat sekadar hak guru mengajar. Tetapi hakikat sebenar kalau dia tak baca, dia tak boleh buat. Begitu juga hidup manusia. Kalaulah dia boleh istiqamah dalam pengajian, dia boleh duduk pada jalan Allah Ta'ala, dia boleh istiqamah dalam semaya, dia boleh istiqamah dalam benda-benda yang sunat, itu sebagai butung dalam hidup dia. Maka alhamdulillah, pengajian kita untuk kita nak kenalkan diri kita seperti mana Allah Ta'ala firman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu, pada diri kita sendiri itu Allah Ta'ala suruh kita tengok, Allah Ta'ala suruh kita tilik pada diri kita. Bermakna kata Allah Ta'ala nak we kita kenal diri kita. Kita kenal sang kita, kita kenal ayah kita, kita kenal siapa ni orang rapat dengan kita. Tetapi alangkah sedihnya kita tak kenal diri kita sendiri. Kita tak tahu kata kita nak gimana. Kita tak tahu kita buat apa. Kita tak tahu kita buat kena ke dak. Hak tu paling rugi sekali, tak tahu kata hidup nak pergi kok mana tu dia tak ada jalan. Sedekah kita pakat duduk minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjuklah kepada kami sirata, jalan al mustaqim yang betul. Jalan yang betul pada jalan Allah Taala, minan nabiyyin, yang mana dibawa oleh para-para nabi dulu. Wasiddiqin, dan juga orang jujur dulu. Dan juga orang yang al anbiya, yang mana perjalanan yang kita duduk minta 5 waktu kalau tak baca tak leh dalam semaya. Dia merupakan rukun semaya. Bermakna kata kita kena minta semua. Tapi dia ada segolongan manusia ni, dia kata orang Islam ni sesat. Dia kata, orang tanya dia tak apa mung kata orang Islam sesat. Dia kata orang Islam ni makna kata agama dia tak cerak lah. Tak cerak mana? Kerana dia duk kena minta dengan Tuhan semua nak duk jalan betul. Bermakna kata dia duduk lah ni tu tak betul lah. Ha tu fikir dengan otak dia. Padahal Allah Taala suruh kita baca dalam semaya supaya kita ni sebagai hamba Allah Ta'ala nak gapo dia kena minta dengan Allah Ta'ala. Begitu juga kita sebagai anak ayah kita nak duit minta dengan ayah dulu. Ha, kita ni sebagai gapo ni makhluk Allah Ta'ala,
Dia sebagai nasirun, penolong kita. Tak ada orang lebih tolong daripada Allah Ta'ala. Walaupun ayah kita, mak kita boleh beranak kepada kita, tapi ada dia beri nyawa kepada kita. Jawabnya tak. Dia tak boleh beri nyawa kepada kita. Rezeki yang Allah Ta'ala beri adalah milik Allah. Walaupun melalui mak kita, melalui ayah kita, adalah milik Allah. Sebab tu Allah Ta'ala sebagai nasirun, penolong setiap bidang hidup manusia. Lalu Tuhannya manusia apabila dia kenal dia, insyaAllah Ta'ala mudah-mudahan dia boleh menunjukkan kepada jalan yang disebutkan kita duduk baca sama ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang betul yang kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambungnya daripada pengajian kita yang mana minggu semarin, dua minggu semarin tu, kita sudah lalu mukaddimah keadaan manusia. Kita kenal dah manusia ni makhluk daripada gapo. Kita ngaji dah manusia ni asal daripada gapo dia panggil tanah. Iaitu Allah Ta'ala ciptakan jadi Nabi Adam daripada tanah. Daripada tanah tu Allah Ta'ala jadi pula daripada satu titik air mani. Pada satu titik air mani ni sebagai murajaah. Murajaah ni makna top tuan. Bodrian tipan mah kita ngaji dah minggu dulu. Iaitu Allah Ta'ala jadikan manusia ni, mula manusia ni orang yang pertama sekali Nabi Adam alaihi salam. Dan juga perkataan yang kata manusia daripada kera ni adalah perkataan yang salah. Islam tak setuju. Dan juga apabila gapo ni walaupun segulungnya manusia dia setuju kata manusia daripada kera, tetapi ingatlah tidak ada dalil kata berasalnya manusia daripada kera. Tetapi hakikat sebenarnya hak Nabi wak mari manusia daripada air mani tidak ada, walaupun sore yang kata Nabi bohong, yang kata Nabi dusta, yang kata Nabi nipu, tidak ada manusia yang wani kata, kerana benda tu adalah benda yang boleh tahu sungguh, boleh pisu sungguh kata manusia ni mari daripada air mani. Orang kalau seseorang kalulah dia kata dia ni tak biasa jimak, dia tak biasa jimak, khabar-khabar tu bi anak ada pia Siti Maryam. Siti Maryam ni tu hewi khah pada dia. Lam yamsasni bashar, dia kata, aku tak biasa tepuh dengan manusia. Aku tak biasa tengok orang jatuh. Khabar-khabar aku mana? Allah Ta'ala wi seorang anak duduk dalam perut aku. Allahu Akbar. Lalu tu kita kena klik kepada cerita dia. Allah Ta'ala hebat boleh sebut cerita nak Siti Maryam. Kerana Siti Maryam ni seorang mak yang tubik anak-anak dia nama Isa bin Maryam. Sehingga Allah Ta'ala nasakan seorang anak kepada mu. Sebenarnya dalam Islam ni nasak-nasak ni dia klik kepada ayah. Saya ni anak Ibrahim, dia kena klik kepada Ibrahim. Dia tak boleh klik Muhammad bin Fatimah, tak boleh. Dia kena klik kepada ayah. Itu nasak dia. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala nak tunjuk ciptaan Allah Ta'ala maha hebat, Allah Ta'ala boleh cipta Nabi Isa. Wa alqaha ila Maryama ruhum min. Allah Ta'ala melalui masukkan roh kepada Siti Maryam dengan kata kun fayakun. Jadi selalu dah seorang budak yang bernama Isa bin Maryam. Lalu tu ini merupakan benda yang hebat bagi Allah. Tidak ada manusia boleh buat. Kalau manusia mari dakwa kata orang tina mai royak kepada Tok Imeh. Tok Imeh amo ni perut besar. Tok Imeh tanya kata perut besar aku mana? Oh tak biasa tepuh dengan orang khabar-khabar mari perut besar. Tak ada dalil. Hari ni dia boleh dia panggil tosok dengan witiasat, tosok dengan doktor, itu dia boleh. Tapi pada masa tu Allah Ta'ala lebih mengetahui apa kehendak Allah Ta'ala yang ciptakan Nabi Isa AS. Lalu tu insyaAllah apabila kita kenal ni, dia ada gulungan manusia ni. Hak manusia pakat duduk bicara. Hak ni kau ni Yahudi, dia kata Uzair bin Allah. Uzair anak Tuhan. Ni hak manusia duduk cara, lalu tu kita nak kenal. Hak mana betul? Hak duk kata Uzair sebagai anak Tuhan. Orang Nasrani pula dia kata tak, dia kata Isa lah anak Tuhan. Tapi orang Islam dia kata tak, Tuhan tak ada anak. Hak mana kena kita nak mari tengok di antaranya dalil-dalil insya-Allah Taala. Selepas daripada ni kita akan tengok manusia ni adalah makhluk yang mulia. Dia tak ada dah. Makhluk ni Allah Taala jadi di muka bumi, Allah Taala ni manusia mulia. Di segi rupa barah tu mulia dah manusia. Kita tengok hidung kan. Allah Ta'ala cipta maha kuasanya Allah Ta'ala. Dia tahu keadaan manusia ni. Contoh ni saya contoh main-main. Nak we kita gambar main-main. Kalulah hidung ni dia pusing naik ke atas. Air ujian turun ke mana? Memang dia masuk ke ujian. Tapi Allah Ta'ala dia cipta manusia ahsanu taqwim.
Secomel-comel rupa barah. Dia tak jauh walaupun orang ni tengok huduh dia. Tapi comel lagi dia. Walaupun dia ni kalau kita kata, orang hitam ni huduh contoh. Kita kata hitam ni huduh. Tapi dok. Islam ni dia beri pandangan yang comel. InsyaAllah kita akan masuk dalam pengajian kita. Lalu tu, secomel-comel anak Adam semua ni Allah Ta'ala kata guman, walaqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala wi mulia belaka anak Adam. Tak kira ayat ni kalau tafsir ulama ni, masuk belaka lah orang bukan Islam. Orang tak semua Tuhan. Orang semua berhala ni. Allah Ta'ala mari dengan umum kata, dia bagi kemuliaan anak Adam. Bermakna kata, semua anak Adam tu mulia belaka. La ilaha illallah. Adoha. Tak ta'at kok dia dah. Ayuh kalau anak tak ta'at. Teh lah. Tapi tu hadah Allah. Kasihnya kepada hamba dia. Raya pula Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Muhammad. Merayaklah kepada orang yang buat jahat tu. Anni anal ghafurur rahim. Aku ni maha pengapung. Aku ni hamba dosa setara mana pun aku sanggup apung. Tapi hak kena takutnya. Wa anna azabi huwal azabun alim. Ingat so je, azab aku sangat, sangat pedih. Akhirat sikit lagi tak ada dah. Ya Allah, Tok Nebel kita ni nak masukkan dengan aku, dah. Allah Ta'ala tak kira, Tok Nebel, Tok Mene, Tok Kapa, Allah Ta'ala tak kira. Kalau kita jahat di muka bumi, kita tipu orang di muka bumi, kita duduk tidak kena re dengan ihdinas siratal mustaqim, kena bakar. Lalu tu Allah Ta'ala kata, walaqad karramna bani Adam. Anak Adam ni tu hewa mulia belakang. Tapi dalam semua anak Adam tu, Allah Ta'ala mari takhsis. Takhsis ni makna cocong. So, contoh kita kata. Semua orang yang mari ngaji hari ni, rajin belakang. Jadi makna masuk belakang lah. Kecuali. Kecuali kita sebut nama. Abdullah, Zakaria, Fatimah, hok rajin. Makna kata orang lain tu rajin dah. Tapi mari sebut nama tiga orang ni, hok ni lebih rajin. Lalu tu Allah Ta'ala ada sebut juga dalam satu ayat. Allah Ta'ala kata aku mana? Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam semua manusia Allah Ta'ala wi comel, Allah Ta'ala jadi rupa janguk. Tapi Allah Ta'ala dia wi kemuliaan kepada manusia, hak lebih mulia. Allah Ta'ala kata atqakum. Hak mana? Hak bertakwa kepada Tuhan. Hak takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan ni bukan bermakna supaya dengan kita ajar anak kita. Kita ajar anak kita lagu mana? Anak kita pergi buat satu benda salah, kita kata hatu. Apa tujuan nak pergi dia lari? Tapi kita takut pada Allah, kita kena cari Allah. Kita takut pada Allah. Padahal kalau kita klik kepada istilah, kita usik anak kita saat ni, kena takut pada Tuhan. Jangan pergi semaya. Pada istilah kalau kita ambil kata hatu, kita rayak kepada anak kita, suruh takut ke hatu. Anak kita lari daripada tempat yang kita usik saat ni. Tapi kita takut pada Allah, bermakna kita kena cari Allah. Lagu mana? Allah Ta'ala kata semaya, kita mari cari Allah. Khususnya orang lelaki ni, wajib di atas dia ni kena semaya di masjid. Sehingga sahabat ni, kau pasal mata buta dah dia lagi tanya Nabi. Ya Rasulullah, aku mata buta ya Rasulullah. Tak kira mata buta. Lalu muda tahu kata masjid ke kau ni, mu kena mari. Hatta siapa setara tu. Uzur. Siapa kau kita uzur? Nah, kalau uzur tidak bagi kemudaratan untuk mari masjid, kena mari masjid. Kecuali uzur apa saya tak boleh lah. Ni demai duduk tak kata. Tak boleh nak jalan. Tak boleh aku lihat lah. Dia Islam ni. Dia tak ada kata kena bangkap siapa kau. Tak, mari masjid tak boleh. Kaki putus pun tak ada kaki gua mana. Tak ada kena mari. Tak. Islam la ikrah hafidin. Tidak ada paksa terhadap agama. Tapi kena guna wimolek lah ayat ni. Paksa ni bagi darurah. Tu. Lalu tu Allah Ta'ala wa mari inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya hak lebih mulia di sisi Allah hak mana? Atqakum, hak takwa. Kita duduk dengar sokmo. Tok Khatib ni dia naik khutbah ni. Dia kata ittaqullah, suh takwa kepada Tuhan. Dia sebut sokmo. Lalu tu manusia ni Allahu Akbar. Kadang-kadang kita sebut takwa ni kita sendiri tak tahu lagi. Takwa gapo? Lagu mana? Nak buat baik mana? Lalu tu sikit untuk kita nak jadi seorang yang mulia di sisi Allah ni, kita kena kenal takwa dulu. Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ni sebagai khalifah yang
selepas daripada Uthman bin Affan. Ali bin Abi Talib, ketika mana sahabat ni dia duduk dengan Nabi ni, padahal pehedah kalimah takwa ni, duduk dengan Nabi kan, Nabi duduk ayat sokmo suruh takwa, Nabi duduk ajar tentang takwa. Tapi satu ketika sahabat mari tanya Ali, "Eh Ali, lagu mana takwa? Takwa tu gapo? Lepas tu nak buat lagu mana nak we duduk dalam tubuh badan kita? Mari satu kali kita takwa, nak buat lagu mana?" Lalu tu Ali bin Abi Talib dia kata, "Lagu mana? Takwa-takwa ni dia meliputi pak karo. Nak tahu kata orang tu takwa, kita tengok atas pak karo ni. Yang pertama Ali kata lagu mana? Al-khawfu minal jalil. Dia benar-benar takut pada Tuhan dia. Lagu mana dia takut pada Tuhan? Dia cari sama Tuhan dia. Dia tak ada duit, dia minta dengan Tuhan. Dia susah, dia minta dengan Tuhan. Tengokkan Nabi Ayub, anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Marinya satu ujian Allah Ta'ala, wi satu penyakit pada Nabi Ayub. Anak 12 orang mati belaka. Tina 7 jatuh 7 mati belaka. Harta rak banyak. Nabi Ayub tu dia sepak. Dia tengok orang dia kata mari, dia jamu, dia buat belaka Nabi Ayub. Tapi mari satu ketika dia dakwah, Allah Ta'ala uji dia. Lagu mana Allah Ta'ala uji? Melalui satu penyakit. Mari satu penyakit Allah Ta'ala uji Nabi Ayub ni. Dia Allah, dia tak kelik kepada benda lain. Dia raya anni massani yadur wa anta arhamur rahim. Dia kelik pada Tuhan dia. Allah Ta'ala wa'wi aku sakit. Dan Allah Ta'ala wa'wi aku sia. Sehingga dalam surah Tussad Allah Ta'ala sebut ke, suruh Nabi Ayub jijak kaki di atas bumi, ditubikkan keluar air. Allah Ta'ala kata muamik air ni untuk minum dan juga untuk mani. Nabi Ayub ni, satu ahli tafsir dia kata lagu mana? Isteri dia ni, isteri Nabi Ayub ni, dia raya kepada Nabi Ayub. Dia kata, Abang minta doa dengan Tuhan lah. Moga Abang Nabi, Tuhan kabul doa Abang. Nabi Ayub ni dia tengok kok bini dia, dia kata, nak minta lagu mana? Dia tanya umur dia berapa dah. Bini dia jawab 80. Lepas tu dia hidup 80 tahun, dia kata Allah Ta'ala wi dia sakit 18 tahun je. Dia malu nak minta dengan Tuhan. Allahu Akbar. Ni gantung seorang ambiak yang Tuhan wak mari contoh. Bukan makna kata wak mari cerita untuk kita dengar. Tapi wak mari untuk kita ambil iktibar. Untuk ambil pengajaran. Apa Nabi Ayub boleh sabar sehingga 18 tahun. Kita nak sabar ni, kita nak tunggu, nak sebut sabar susah. Lalu tu Ali bin Abi Talib dia kata, takut pada Tuhan ni kita kena cari Tuhan. Kita kena buat Tuhan suruh. Tuhan suruh semaya, kita semaya. Tuhan suruh puasa, kita puasa. Semua perkara suruh Allah, kita buat. Tu makna kita takut pada Tuhan. Yang kedua pula, Ali bin Abi Talib dia kata, wal amalu bitanzil. Takut-takut, apa ni takwa-takwa ni, kita takut pada Tuhan sahaja. Yang kedua, tak pandai dengan takut pada Tuhan, kita kena ikut apa yang diturun oleh Allah Ta'ala. Hari ni ada Quran. Allah Ta'ala buat soalan, afatu'minu nabi ba'dil kitabi wa takfuru nabi ba'. Kamu nak berimej setengah Quran, hak setengah lagi tak siap berimej kau. Kamu duduk kata lagu tu, kamu duduk kata semaya wajib, tapi dalam penegak kamu tipu orang. Okay? Kamu buat dengan tak comel, kamu buat dengan tak kena. Hak ni Islam. Islam ni Imam Barbahari rahimahullah dia sebut, dia kata Islam adalah sunnah. Bukan makna kata kita sebut kata sunnah ni dalam semaya je. Hidup hari kita puasa, hidup hari kita muamalat, kita sayang dengan orang adalah sunnah. Ha ni. Bermakna kata semua tu kita kena klik kepada Islam. Ha, kena klik kepada akhlak yang ditunjuk ajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Ali bin Abi Talib sebut. Kita kena amalu bitanzin, kena amal yang diturun oleh Allah Ta'ala, iaitu Quran. Kena pegang Quran. Kerana Nabi kata lagu mana? Nabi suruh tamassaku. Nabi suruh pegang sungguh dua kali ni. Gapo dia? Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang takwa kepada Tuhan ni orang boleh redha dengan benda yang sikit. Lagu mana? Kita kadang-kadang kerja duduk boleh 1000 kok dalam hari. Hari ni gi boleh 300. Boleh 300, kita kena redha apa yang dibagi oleh Allah. Sama-sama duduk makan nasi sedap.
Mari hari ni kena makan nasi khabur, duit habis. Kita kena redha apa yang dibagi oleh Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang keredhaan yang kita beri kepada Allah, kita kerana mewah. Kerana kita mewah, duduk sedap, makan sedap, tidur sedap, semua sedap berlaku. Cuma kita tengok orang duduk di Syria, ahli Syria, orang Palestin, hak duduk negeri mereka yang susah. Mereka rela walaupun roti kena cicah dengan air tawar apa, mereka rela. Allahu Akbar. Tu nak tunjuk kata keredhaan yang kita kena redha apa yang dibagi oleh Allah Ta'ala. Kita mari ujian tak boleh terima. Haa, hak ni tak boleh. Mana-mana ujian, mana-mana betosok Allah Ta'ala wik pada kita, kita kena terima. Apabila kita terima, kita kena guna ajaran Islam. Kadang-kadang kita subhanallah pelik orang kita. Padahal mah dia ilah. Mah dia ilah, dia kata, mah ni kita tak sini cerak-cerak dah. Tapi dia lagi, dia pergi gantung dengan benda lain, bukan Allah Ta'ala. Dia kata cerak kita tak sini. Tapi pertikam hak sebenarnya, dia kata kena pergi rumah tok bomo. Ha ni, manusia ni. Sedekah dia semaya. Dia pergi tu hai. Dia dalam semaya tak ada, dia tak kata tok bomo sebagai tu hai dia. Dia kata sokmo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia puji tu hai sokmo. Tapi mari pertikam perbuatan dia. Siapa masa tu dia pergi guna selain daripada Allah. Di dalam. Ha, dalam nak cari benda yang dia ilai saat ini. Ha, tu. Lalu tu. Ha, kalau kita tengok ke hak tu. Dan juga yang terakhir. Kita duduk kaca buat amalan. Isti'adadi li yaumir rahim. Cedek amalan kita. Bukan kita buat kerana orang puji. Bukan kita buat kerana nak makan esok. Tapi kita buat untuk cedengnya mati. Ni kita duduk semaya. Bapa sekacau semaya. Mana duit? Boleh duit semana semaya? Orang main royak kat kita. Dia mau mari semaya. Boleh duit ke? Orang tanya. Sini ni adalah ketakwaan kita dengan Allah Ta'ala. Apabila kita yakin kata semaya adalah cadangan untuk mati. InsyaAllah Ta'ala selepas daripada mati. Kita boleh makan apa yang kita cadangkan atas dunia. Itulah Allah Ta'ala. Nak royak bahawasanya manusia ni mulia. Tapi hak lebih mulia orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok pula Allah Subhanahu wa taala dia sebut jenis manusia. Ha, dia sebut jenis manusia. Kita kadang-kadang kita tak tahu kita ni jenis mana manusia. Allah Taala sebut kata jenis manusia ada dua. Dalam Quran Allah Taala firman, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha." Allah Ta'ala ciptakan manusia asal daripada satu. Asal daripada Nabi Adam, tubik keturunan. Tubik. Sehingga siapa kepada kita hari ini. Lalu tu Allah Ta'ala kata lagu mana? Wa annahu khalaqa zawjaini dhakara wal unsa. Manusia ada dua jenis dah. Hak tubik yang ketiga bukan. Tak dikirakan fitrah yang Allah Ta'ala jadi manusia. Iaitu al-dhakara wal unsa. Jatuh dan tinggu. Hak ni cipta oleh Allah Ta'ala. Bijaknya Allah. Dia jadi orang jatuh lagu ni. Dia jadi orang tina lagu ni. Cipta Allah Ta'ala ni. Dua ni je. Jatuh dan tina. Mana-mana manusia yang tubik daripada jatuh tina ni. Orang tu adalah dia ni. Jadi satu makhluk yang tidak berdasarkan tabiat daripada Quran. Ha ni. Manusia dia berasa kata dia kena dah. Dia semaya. Tapi kedudukan dia ni, dia tak boleh jadi orang jatuh. Bapa? Walaupun Allah Ta'ala jadi dia jatuh. Dia kata, aku tak boleh jadi jatuh. Tak masuk dengan aku jadi jatuh. Aku nak jadi orang tino. Makna kata salah. Dalam kejadian, hak Allah Ta'ala nak. Ha, manusia ni, dia pergi kepada dua ni je. Allah Ta'ala sebut nyata. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya ciptaan Allah Ta'ala ni berpasangan. Ada jatuh, ada tino. Jatuh dengan tino. Bermakna kata, mana-mana manusia yang keluar daripada jatuh dan tino adalah keluar daripada ajaran Quran. Ha, ni kita kena cek. Kita ada tak? Kita tak ada. Alhamdulillah. Habis itu. Dan juga, kita tengok. Hak ni penting. Hak ni penting kita nak tengok tabiat asal manusia. Tabiat asal manusia. Padahal tabiat ni, dia tabiat dia ada comel tak comel. Dia biasa je. Ha, manusia ni dia tabiat ni perangai. Kalau kita sebut kata tabiat, kadang-kadang kita sebut benda ni ha comel, benda ni tak comel. Cuma Allah Taala ni dia mari sebut dalam Quran ni supaya nak we kita kenal kata hey manusia,
hakikat mu sebenar ni lagu ni lah. Hak tak comel, kita nak buat lagu mana? Nak tubik daripada benda yang Allah Ta'ala raya. Hak kena, kita nak teruskan. InsyaAllah cuba kita tengok. Yang pertama, bismillah. Manusia ni, tabiat Allah Ta'ala jadi dia zalim. Zalim Allah Ta'ala jadi manusia ni. Lagu mana zalim? Zalim ni buat satu perkara tak kena tepat dia. Tu makna zalim. Makna kata Allah Ta'ala dia sebut kata lagu mana? Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia ni, sifat yang pertama zalim, sifat yang kedua kufur. Soalnya, kita apabila Allah Ta'ala sebut zalim, kita tanya diri kita, adakah aku jadi orang yang zalim? Dia zalim ada dua. Zalim yang pertama hak kita duduk faham. Kita zalimkan kepada orang. Kita zalim kepada binatang. Kita butai duit orang, kita tak bayar. Makna kata kita zalim kepada orang. Ha, kita ngenak orang. Hak orang kita guna dia. Contoh kita nak klik semaya setiap lagi, kita tak ada selipar. Tak apa-apa kita pergi pakai hak orang. Tu makna kita zalim kepada orang. Hak tu jelas. Tetapi hak kita tak nampak kita zalim kepada diri sendiri. Hak ni tak nampak. Apa? Lalu tu Allah Ta'ala dia kata, suruh kita tengok wa fi anfusikum afala tubsirun. Suruh kita tengok pada diri kita. Hak kita buat orang zalim, kita nampak. Kita tell orang, orang sakit, orang kata mu zalim. Kita nampak. Tapi hak kita zalim kepada diri kita tak nampak. Kita buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Kita buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Benda ni Allah Ta'ala tak redha. Kita pergi buat, makna kata kita zalim. Zalim kepada dia, zalim kepada kita. Allah Ta'ala ada sebut dalam satu ayat Quran, Allah Ta'ala kata, sekumpulan manusia ni, Allah Ta'ala apabila dia nak mati, kumpulan ke mana? Zalimi anfusihim. Yang zalim kepada diri sendiri. Lalu tu apabila dia duduk atas dunia, dia zalim. Zalim, zalim. Zalim ke mana? Zalim pada diri sendiri. Semaya malah, poso malah. Buat gapa malah belakang dia. Hak Tuhan suruh malah. Hak Tuhan lari dia rajin. Orang ni masuk dalam zalim pada diri sendiri. Lalu tu Allah Ta'ala kata ke mana? Ketika dia nak mati, Allah Ta'ala hantar malaikat mari. Malaikat akan tanya. Malaikat akan tanya lagu mana dia? Qalu fi ma kuntum. Eh, lagu mana mu? Islam. Tanya, malaikat tanya sebelum nak mati. Tengok dia Islam. Mucak boleh molek. Baca Fatihah kena. Tapi khabar-khabar mati tu, hantar mari tu. Suruh mari tanya, apa mu? Lalu tu dia jawab, dia kata, oleh kerana aku ni zalim kepada diri sendiri, al-mustada'afina fil ard. Aku duduk atas dunia, aku kena tindih. Tindih lagu mana? Aku nak mari semaya, tak boleh buat apa. Oh, nak mari semaya lagu mana? Kerana seribuk. Aku jadi tok neben, nak mari semaya sejik, tak boleh. Haa, mustada'afina fil ardi. Lalu tu, malaikat tanya, alam takun ardullahi wasi'ah. Eh, seseorang, mu tak tahu kau bumi Allah Ta'ala sangat luas untuk mana hijrah. Hijrah daripada benda tak comel, pergi kepada benda comel. Mu pergi fangat tak molek, pergi kepada molek. Boleh buat. Lalu tu dia kata lagu mana? Dia kata nak buat lagu mana? Kalau buat habis jihad dia lah. Allahu Akbar. Lalu tu Allah Ta'ala kata lagu mana? Ula'ika ma'wahum jahannam. Ambil dia masuk dalam api ni aku. Wasa'at masira. Adalah tempat duduk yang paling paling lama bagi dia. Ni orang yang suka zalim kepada diri sendiri. Lalu tu tabiat manusia yang pertama zalim. Kita kena tengok kita zalim tak. Yang kedua sifat kufur. Kufur makna tak terima. Allah Ta'ala kata dia jadi kita, kita kata tak. Ha, tu makna kufur. Tabiat manusia kalau tidak ada agama, nascaya kufur. Kita tengok jahiliyah Mekah dulu. Hak tu hak pasal caya dengan Tuhan dah. Dia jadi bangit, dia jadi langit. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Eh, dia jadi langit, dia kata Tuhan. Ha, dia nak pergi, dia naik perahu kan, orang jahiliah kan. Dia naik perahu tu. Apabila dia naik perahu, dia bawa tokong. Bawa tokong. Bawa pikul berat. Mari tak atas kepala perahu. Tapi apabila mari ribut kuat ni, Tuhan sebut dalam Quran. Mari ribut kuat, dia ambil tokong lepas dulu. Dia minta dengan Tuhan dulu. Apabila dia, gapa dia panggil dia najah daripada laut saat ni, Allah Ta'ala wiangin senyak, comel, molek, siapa tu dia minta dengan tokong semula. Ni sifat manusia ni, tak ingat budi asa yang Allah Ta'ala wi. Lalu tu Allah Ta'ala yang hidup kita.
Dan dia yang mati kita. Dia wi rezeki kepada kita. Dia wi kita makan. Dia wi nyawa kita. Dia wi belakang kau kita. Kita tak biasa minta. Ada. Orang kita di kalangan fok kita bangun daripada tidur. Ya Allah, hari ni minta 24 jam pula. Tak minta. Tapi tu hewi. La ilaha illallah. Tapi manusia masih berada di dalam kekufuran dalam hidup dia. Lalu tu kufur ni kalau kita tengok yang pertama. Kufur hak pasang, napa? Lagu mana kufur pasang napa? Hak pasang tak percaya. Oh, bukan Tuhan lagu ni. Tuhan tak boleh wi. Tuhan tak boleh wi. Hak tu napa? Hak tu tak apa. Yang kedua, kufur pasang tak napa. Lagu mana kufur pasang tak napa? Kufur nikmat. Tuhan wi nikmat pada kita. Kita tak ingat budi balas. Apa yang kita nak. Nak syukur pada Allah Ta'ala. Lalu tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim. Allah Ta'ala kata, la'in syakartum la'azidannakum. Wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Ha, bagi mereka yang syukur atas nikmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan tambah. Tapi orang kufur, Allah Ta'ala akan azab yang sangat pedih. Ha, tu sifat yang pertama, iaitu sifat zalim dan juga kufur. Ha, kita masuk soal lagi. Sifat yang kedua, Allah Ta'ala kata sifat manusia gaduh. Ha, tu jadi manusia ni tabiat dia gaduh. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Isra. Allah Ta'ala kata, wa kanal insanu ajula. Manusia gaduh belakang. Dia nak gapo dia gaduh. Dia contohlah, kita contoh main-main kata. Kita pergi, kita masuk baris. Masuk baris dah. Tapi oleh kerana gaduh kita ni, kita nak juga. Minta kita dulu. Apa? Tabiat manusia ni Allah Ta'ala jadi pasang gaduh. Lalu tu kita kena tengoklah gaduh ni dia ada dua. Gaduh pasang molek, gaduh pasang tak molek. Ha, gaduh pasang molek aku mana? Ha, gaduh kerana apa? Kerana kalau kita tak pergi tak cepat ni, orang tu mati. Ha, tu perlu kena gaduh, tak apa. Ha, makna kata tu hidup raya ni ketalak kita ni. Ha, gaduh pasang ulama dua, gaduh pasang hak tak kena dengan awak dah. Oh, ikut dia gaduh belakang. Wak gatuh pun gaduh. Tak kena pun gaduh. Kena pun gaduh. Ha, ni tak boleh. Kita sebagai manusia ni, tu herayat dah kata manusia ni, wa kanal insanu ajula. Manusia, tu jadi kita belakang sifat gaduh. Lepas tu kita tengoklah hak mana comel, hak mana tak comel. Dan juga sifat yang seterusnya, sifat kedekut. Kupik, bakhil. Allahu Akbar. Ni tu hewi kepada fuak kita juga manusia ni. Allah Ta'ala sebut juga dalam suratul Isra. Allah Ta'ala kata, wa kanal insanu qatura. Sifat manusia ni kupik lah hak dia. Kalau hak orang dia nak. Jangan kata hak orang. Tuhan kata sebut dalam Quran. Wailul lil mutaffifin. Alladzina izaktalu ala nasi yastawfun. Mari satu hak orang ni. Apabila dia beli hak orang, dia nak lebih. Tengok sekali. Tambah sikit lagi Jadi skelo dua kerat. Tapi mari orang beli hak dia lagu mana? Tak sampai skelo. Ha, ni orang nipu ni. Masuk dalam nipu. Lalu tu Allah Ta'ala kata manusia ni tu jadi dengan sifat kupik hak dia. Allah Ta'ala jadi manusia kupik. Lalu tu ni, kadang-kadang kupik ni dia ada tempat hak comel. Ha, orang nak mari butir duit. Ha, ustaz, butir duit sikit. Orang ni kita tahu kata dia ni kalau butir tak bayar kita kupik tak apa dengan dia. Apa kita takut dia dosa. Tak boleh nak bayar tak apa. Ha, tapi kadang-kadang sore ni ha, kita kupik tak kena tepat tak boleh juga. Ha, mari bila-bila semaya sedekah harta ni kita boleh bagi sedekah. Kadang-kadang kita ni Allahu Akbar. Kupik siapa kau tak boleh nak sedekah. Hak ni berat ni. Hak ni berat siapa kau Allah Ta'ala minta gi Allah. Kupik khususnya manusia masalah zakat. Allahu Akbar, ramai di kalangan umat Islam dia tak boleh nak bayar zakat walaupun keadaan dia tahu kata dia siapa nisak dan juga ho dia. Nisak ni makna kata siapa duit. Kalau kita sebut kat 100 ribu siapa untuk bayar zakat. Dia kiah dia kata aku kena bayar gotu aku kena bayar go ni. Banyak manusia. Ni hakikat manusia yang tabiat asal yang Tuhan duduk royak di dalam Al-Quranul Karim. Itulah kita ambil dua tiga sifat dulu di dalam sifat manusia yang Tuhan sebut dalam Quran. InsyaAllah dua minggu depan pula kita sambung pula di antaranya sifat-sifat manusia wahi tekeng. Tuhan dok royak ni sifat manusia ni lagu mana lagi suka jumpa dengan benda yang susah.
sifat manusia ni Allah Ta'ala jadi dengan jahil. Jahil ni sifat manusia juga insyaAllah. Dua minggu depan pula kita akan sambung dalam pengajian kita. Sebenarnya kita nak ngaji tafsir suratul insan. Tetapi kita kena kenal dulu mukaddimah. Permulaan kita nak kenal manusia, nak pergi Allah Ta'ala duk rakyat dalam Quran ni. Kita mari tengok dulu. Benar-benar hak tu duk rakyat kena atas kita dah. Kalau kena atas kita, kita berubah. Kerana ni satu, apa dia panggil bulan Muharram. Bulan tahun baru dah. Kita kena hijrah dah. Hijrah daripada buruk kepada baru. Bermakna kata akhlak kita yang perifangan tak comel, kita tengok saat ni. Saya mengajar dah dengan tiga sifat. Kita ada tak sifat zalim? Ada sifat zalim, tahun baru ni kita tukar tak saya jadi orang zalim. Kita ada tak sifat kufur? Tu tak ada dah. Tapi kufur nikmat kita ada lah. Gapa ni tak saya syukur atas nikmat Tuhan. Tuhan wi nyawa kok kita tak terima kasih sikit abu. Tu dia panggil kufur nikmat. Dan juga sifat gaduh. Kita ada tak kalau kita gaduh hal benda molek tak apa, kita gaduh benda tak molek kita tukar. Ni tujuan kita ngaji asal. Bukan mana kita mari dengar lepas pada klik jadi seperti dia dak, kita ngaji untuk nak beramalkan apa Allah Taala suruh supaya kita kita beramalkan dalam ajaran Allah Taala. Allahumma ja'alna apa? Allahumma ja'alna ilman nafi'ah, ya Allah ya Tuhan kami. Jadilah ilmu pada malam ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat ni boleh guna. Bukan ilmu manfaat ni masuk oleh dada. Kita kata ilmu manfaat ni dia ngaji lekat dada. Dia ngaji ingat ustaz ngajar apa dak. Ilmu manfaat ni orang ngaji dia boleh beramal dengan ilmu yang dia ngaji. Itu baru manfaat. Nabi SAW dia selalu minta. Minta pada ilmu yang bermanfaat. Rezeki yang halal dan baik. Rezeki ni bukan boleh sama. Kalau kita kira kata kita judi jadi rezeki juga, tapi rezeki yang halal. Halal dan juga thayyibah. Mari pada jalan molek, tak mari tipu orang, tak mari makan tu, tak mari dak. Mari dengan comel. Itulah tujuan yang kita mengaji pada malam ni. Waktu isya pun kita sudah masuk dah. Insya-Allah kita sambung pada 2 minggu depan. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan ilmu yang bermanfaat dan juga hidup dunia dan hidup barakah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.